warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua bunda? Selalu sehat ya bun? Dan semangat untuk masak bunda. Ketemu lagi ya bunda dengan aku bunda Bibir, tentunya masih di dapur ceramah bunda. Bunda, kita tinggalin dulu ya sembilannya yang bikin yang garing-garingnya. Halusnya ya. Nah, untuk jahe sama kunyitnya nanti dikupas dulu ya bun kulitnya. Terus ada kemangi satu genggam ini ya kurang lebih. Ada satu buah serai, satu batang serai ya bunda, nanti digeprek dulu. Terus ada dua lembar daun salam sama selada bubuk. Terus ada kaldu bubuk ya bunda, dan garam. Maaf ya, yang ini yang garam ya bun. Ini ada gula pasir secukupnya, nanti aku pakainya. Terus nanti ada minyak juga untuk menumis ya bunda, dikasih ya. Ayo langsung aja bunda, kita ke dapur. Ayo bunda, langsung aja ya. Biasa, udah aku panasin ya bun kompornya. Dan ini wajannya, udah aku kasih minyak juga. Agak panas ya sedikit minyaknya. Ini kita langsung cemplungin aja bumbu halusnya bunda. Udah mateng ya bumbunya. Udah garing-garing gimana gitu ya bun. Langsung aja kita cemplungin ayamnya bunda. Masukin ya. Nah,
Kita tambahin air ya Bunda. Kita aduk dulu. Diaduk-aduk lagi Bun. Ini aku pakai airnya 150 ml ya Bun. Langsung aja mau aku kasih perasanya. Ini kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1/2 sendok teh, garamnya 1/2 sendok teh, dan kasih gula pasir sedikit 1/2 sendok teh juga. Aduk lagi Bunda biar meresap ya bumbunya. Ini ditunggu sampai airnya sedikit nyusut ya Bun. Nih Bun, udah agak nyusut ya. Aku mau cobain dulu Bunda. Cobain dulu rasanya ya. Pas banget Bunda, enak banget. Pedesnya pol bikin naik, pokoknya enak. Nih udah ya, langsung aja Bun. Kita masukin. Aku mau kasih ini Bunda, daun kemangi ya. Masukin aja daun kemanginya. Aduk lagi Bun. Biar lebih ini ya, pakai daun kemangi. Aku siapin ya. Selesai ya ayam rica-rica ala dapur keramat. Wanginya Bunda bikin lapar. Selamat mencoba di rumah ya. Buatnya gampang kan Bunda. Jangan lupa like, share.